Hey semua, kali ini resepsi Mbok mau masak tumis kangkung bumbu kemiri. Kita siapkan bahannya, ada 1 ikat kangkung yang udah saya cuci. Terus ini bumbunya ada 7 buah cabai, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 butir kemiri, nanti kita haluskan ya. Terus ini ada 1 lembar daun salam, 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Pertama kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita tumis bumbunya. Ini kita tumis sampai harum ya. Setelah harum, kita masukin kangkungnya. Lalu kita masukin gula, garam, kaldu bubuk, serta daun salamnya. Lalu kita aduk-aduk. Kita bisa tambahin air sedikit, lalu kita masak sampai matang ya. Ini dia tumis kangkung bumbu kemirinya udah matang. Ini enak banget, pokoknya kalian harus coba. Terima kasih udah nonton video dari resepsi Mbok. Semoga bermanfaat.